Okay, first punya soalan ni. Pasal DSI. Okay, pasal DSI. Sebelum ni, pada 22 hari bulan rasanya kan? 22 hari bulan Kak Su dah cerita dah. Ada someone yang perempuan tu, dia sebagai orang panggil apa? Wakil rakyat lah. Wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, perempuan tu akak tak ingat nama apa. Nama dia panjang sikit, akak tak ingat. Dia ada serah surat tu kepada DSI untuk ambil alih tindakan kes ni. Masa tu dia dah terima kes ni, tapi belum jadi kes punya kes special kan. Special kes lah. Belum jadi special kes. Tapi selepas dia buat bincangan, dia ada buat meeting. Buat meeting ni maknanya dia bukan meeting sebagai ada DSI je. Dia akan panggil bahagian forensik, dia akan panggil polis, dia akan panggil orang atasan, dia akan panggil orang yang lawyer punya, panggil yang orang panggil apa? Ni mahkamah punya ni. Dia panggil semua, dia meeting. Dia kata kes ni dia terima sebagai kes special case. Walaupun mak dia tak bagi, walaupun mak dia tak bagi, tak setuju, tapi kini tetap jadi special case juga. Sebab kini kes kemal, bukan apa, dia kata kes ni kes bunuh. Kes bunuh dan kes international. So mak dia bukan ada hak seorang, walaupun mak dia tak setuju, tapi ada hak untuk buat siasatan lanjut. DSI boleh buat tindakan lanjut lagi. Mak dia tak boleh buat apa-apa lah. Mak dia tak boleh buat apa-apa. Tindakan sekarang ni dah mulai hari inilah. Baru tadi dia keluar berita tadi, dia dah bagi keterangan, kata DSI akan ambil alih. Untuk check ada macam ada polis tu ada ambil rasuah ke tak, ada macam kongsi gelap masuk campur ke tak, dia akan siasat semua ni. Salam tapi Indonesia. Bagi hi, Dewi. Bagi dia sebut tadi kan, dan masa dia bagi apa panggil keterangan tu tadi, dia ada sebut pasal kes ni kes bunuh. Dia ada sebut dekat situ. Sebab kalau korang tengok dekat punya tele tu, korang ada yang kat su post tu, dekat situ dia kata kes ni kes bunuh dan kes ni akan jadi kes special kes. DSI tu apa dekat sini? DSI macam Malaysia bersiap ID eh? Dia macam siasat semualah. Pasal punya polis ada buat statement polis sebelum ni, punya banyak forensik ada berkaitan dengan rasuah atau tidak, ada punya rasa Malaysia CID lah macam tu lah. Apa ni, kongsi gelap masuk campur ke tak, ha, macam tu lah. Tapi CID. Dekat sini Kak Su tak tahu apa CID, dia CID. Sini CID. CID. Abang kata CID. Kak Su pun tak tahu dekat sini apa. Cuma dekat Thailand dia panggil DSI. Okay, DSI. Dia dah ambil alih lepas tu. Apa ni, minta CEO of Makan Amon tolong duduk dekat dalam Suraya ITZ City eh. Tolong duduk kat ITZ City. Okay. Kat situ dah ambil alih hari ni ya. Cuba sekarang ni, cuma sekarang ni kita tengok macam mana punya DSI tu akan buat tugas. Dia akan buat tugas macam mana. So ramai orang tanya, Kak Su, selepas DSI ambil alih takkan ada ni lah, takkan ada rasuah lah. Yang tu kita tak boleh nak confirmkan lagi kan, sebab benda ni bagi dia orang buat keputusan dulu macam mana. Lepas DSI buat keputusan tu punya result eh. Keputusan dia tu keluar tu boleh percaya ke tak, dan boleh meyakinkan macam mana? Logik lah, logik ke tak? Cara dia siasat tu logik ke tak, masuk akal ke tak dengan keterangan dia selepas dia ambil alih tu? Kita tengok dekat situ. Tapi dari cakapan dia tu memang dia cakap dah kini ke sengaja bunuh tau. Macam sengaja bunuh lepas tu buat macam cerita macam tu lah. Maksud dia macam tu. Orang panggil แผน ฆ่า ฆ่าซ้อนแผนภาษาไทยเราว่าไงปฏิบัติการฆ่าซ้อนแผนแต่พี่กับมาเลเซียอากาศตะต้องนักแต่สลิชมันเนื้อเดียกาเตอร์ปฏิบัติการฆ่าซ้อนแผนเดียกาเตอร์บุนุกปัตุโซโรปัตุปลากุนปลากุนมันจะชีเตอร์มันจะตุลามาสุดเดียวปฏิบัติการฆ่าซ้อนแผนมาสุดเดียวมันจะมานิปูลาซีชีเตอร์บุนุกมันจะพูดซิงชีเตอร์ล่ะซิมพูจักกะพูดซิงชีเตอร์สงานจะบุนุกล่ะตัดดุเยอบุนุ่ม macam pusing cerita lah, simple cakap pusing cerita. Sengaja bunuh lah, tak aduk dia. Lepas tu pasal Dr. Hai Brunei, hai orang Brunei, hai orang Sarawak.
Okay, yang tu dah lepas. Okay, ada notah tak? Ada notah tak? Bunuh dirancang. Ah, pembunuh dirancang. Ah, pandai. Asal macam tu. Pembunuhan terancang. Pembunuh diterancang. Pembunuh diterancang. Macam tu lah. Betul tak? Itu dia. Salah diranjang tu. Mula-mula pembunuh dirancang. Ha, betul lah. Pembunuh dirancang. Okay. Pembunuh dirancang. Okay, yang tu eh, yang DSI dah cakap. Dia cakap macam tu dan dia akan ambil alih. So kita tengok macam mana terancang. Pembunuh dirancang. Tan-tan-tan eh. Jangan gelap. Jangan gelap. Okay. Lepas tu, yang kedua pasal Dr. Ponci. Okey, pasal Dr. Ponci. Nak boleh ke mak dia pecat tu kan, dia ada pernah ada kisah-kisah kan. Contoh first tu dia akan keluar macam Dr. Ponci kena ugut. Korang ingat tak minggu lepas Dr. Ponci kena ugut sebab ada someone call dia ugut dia tak bagi masuk campur kes ni. Tak sebut cerita tu. Dah cerita kan? Baru cerita kan. Lepas tu lepas dia kena ugut dari rasa selepas 2 hari lepas dia kena ugut kot, dia ada keluar statement. Dia kata kini ada orang, ada dia kata ada kongsi gelap masuk campur lah, apa macam ada orang berkuasa masuk campur dalam kini. Dia kata macam ada orang yang berkuasa masuk dalam kis punya adik T ni, akan jadi macam kis tu jadi terbalik. Masuk dia macam tu. Dia bagi ayat pendek je. Dia bagi ayat pendek, dia kata minta diorang bagi kerjasama dan keadilan. Sebab dari saya rasa macam saya tak boleh tahan dah. Saya kena cerita juga apa berlaku dalam kini. Saya rasa dalam kini ada orang berkuasa masuk campur dan akan buat kini jadi kis terbalik. Balik pada asal. Maksud dia macam tu, pendek dan singkat. Maksud dia singkat je. Lepas pada dia keluarkan benda tu, ayat tu, dalam berapa hari je? Rasa sehari atau 2 hari je? Kan? Sehari atau 2 hari. Mak dia pun keluarlah punya statement kata, mak tak setuju. Bagi Dr. Ponti bedah siasat dah. Mak tak setuju dah. Bagi Dr. Ponti sentuh banyak anak mak lah. Dia kata Mak rasakan Dr. Pontik ni tak bagus lah. Alasannya pecah rahsia polis. Pecah rahsia result polis. Mengacau. Mengganggu tugas polis. So mak rasanya mak tak perlu Dr. Pontik dah. Itu penjelasan mak dia tu. Yang tu penjelasan mak dia hari ni. Sebab orang tanya Kenapa mak tak nak Dr. Pontik masuk campur? Kenapa mak rasa Dr. Ponti tu tak bagus? So mak dia bagi penjelasan hari ni, kata mak tak nak Dr. Ponti masuk campur sebab Dr. Ponti tu selalu pandai-pandai, selalu ambil punya keputusan sendiri. Keputusan Rizal Ponti yang buat siasatan tu bagi media dulu. Sedangkan benda tu benda rahsia. Benda belum diumumkan lagi, tapi Dr. Ponti tu dah umumkan. So mak rasa tak patut. Tak patut dia tu masuk campur dalam kini. Dan bila dia masuk campur dalam kini, mengganggukan polis buat kerja. Yang tu alasan mak dia eh. Alasan mak dia. Dan Dr. Ponti pun ada cakap kata macam ni lah mak. Saya nak terang kat mak apa mak perlu buat dekat kes anak mak ni. Boleh tak saya nak jumpa dengan mak? Yang tu Dr. Politik kan ada cakap melalui media lah. Media hantar kat mak sebab ada soalan tentang Dr. Politik tu. Dr. Politik sampailah dekat mak hari ni petang tadi masa dia orang buat live TV kan. So dia kata Dr. Politik nak jumpa dengan mak. Lepas tu mak okey ke tak? Hai Brunei. Mak kata boleh, tak ada masalah. Indonesia boleh jumpa. Mak tak ada masalah dengan Dr. Patik, boleh je jumpa. Tapi boleh tak mak tak nak jumpa depan kamu? Mak tak nak jumpa depan media. Mak nak jumpa dekat luar sahaja, macam dekat rumah ke, yang tak ada media. Mak nak jumpa yang tak ada media. Mak jumpa yang tak nak media. Itu kisah Dr. Pontip. Selepas dia kena ugut, dia ada buat statement kata kini ada orang yang berkuasa
macam orang yang berkuasa pegang, pegang. Ambil maksudnya alih. Macam tu. Bukan ambil alih, ambil alih ni macam bertugas ambil kes, macam orang berkuasa tu control. Kawal. Ah, kawalkan kes ni. Kawalkan kes ni. So dia rasa macam takkan ada keadilan. Dia dia rasa dia dah tak boleh tahan dah. Dia kena bukakan segalanya apa yang dia tahu. Ah, macam tu maksud dia, okay. So selanjutnya kita akan tengok macam mana, apa punya dia cerita tu. Tapi banyak sebenarnya yang korang nak tahu, tapi tak ada punya request. Tak apa, nanti akan cerita. Okay, yang ketiga, pasal mati. Pasal mati sekali lah tadi. Pasal mati pun macam tu juga. Lepas dia tahu Dr. Pontik macam ni, dia pun terus tak nak pakai. Mak dia dah rasa marah tu, rasa dah tak nak maafkan dah. Mak dia kan, kalau korang follow dari awal-awal-awal kan, korang akan tahu siapa yang masuk campur dengan Tengmu. Mak dia akan takkan maaf 100%. Dulu Lawyer Desha, Kancai, siapa lagi, siapa yang mak yang dia selalu marah, Lan, dia selalu marah kan. Siapa yang masuk campur nak tolong kih dia, kih anak dia, dia akan marah. Macam tu. Yang pasal mak dia, yang ni luar topik sikit eh. Yang pasal mak dia dengan lawyer sekarang ni, ada someone buat status, dia kata mak ni, mak ni pandai nah, pecat-pecat orang nah. Kalau saya boleh kan, saya pun nak pecat mak juga. Korang tahu tak siapa? Korang mesti tahu kan. Akak dah pernah live dekat, bukan pernah live, akak dah bagi tahu dekat Titi akak tu. Korang tahu tak siapa orang tu? Dia ada buat tau, buat caption dekat Facebook dia. Dia kata mak ni pandai noh, pecat-pecat orang. Kalau saya boleh pecat kan, saya nak pecat mak, bolehkah? Lepas tu dia buat, dia buat ayat macam, dia buat gambar lah. Macam tu. So korang tahu kan siapa kan, sebab kat situ dia tak sebut nama siapa kan, dia tak sebut, dia sebut nama mak. Semua yang dia sebut nama mak tu, semua terlibat termasuk PA Tengok. Adakah patut tengok saja Tengmo jatuh dalam sungai, tak tolong, boleh pula pulang. Yang tu nanti akak cerita A to Z sekejap lagi. Lepas tu korang boleh kaji apa berlaku dan apa jadi sebenarnya. Apa jadi sebenarnya. Pasal luka-luka adalah ni, adakah ini dibunuh atau buat benda lain juga? Apa lagi bukti terbaru yang dah jumpa atau sah selesai dan langkah seterusnya? Okay, pasal bukti yang yang seterus-seterusnya, okay macam ni. Korang kata luka ni adakah kini kibunuh atau tidak, atau buat benda lain. Okay, yang ni akak pun tak boleh nak confirmkan lagi kini kibunuh atau tidak. Cuma rakyat Thailand ni dia rasa kini apa tadi yang sebut? Cuba membunuh eh? Bunuh terancang? Bunuh terancang. Bunuh merancang? Membunuh dengan terancang. Membunuh dengan terancang eh? Terancang lah. Ya, tu paham. Bunuh dirancang. Okey. Nak kata kini betul-betul bunuh atau tidak, kita tak boleh nak nafikan 100% sebab kat Thailand pun belum confirm lagi. Tapi ramai-ramai pihak dia rasa kini pembunuh dirancang. Okey, pembunuh dirancang. Sebab itulah ramai ada kaki tangan lain masuk campur, sebab dengan mulut ke mulut yang dekat dalam, dengan berita yang keluar, dengan bukti yang ada sekarang ni, dia nampak kini bukan kes kemalangan atau kecuaian, tapi dia nampak kini macam membunuh terancang. Pembunuh dirancang lah. Pembunuh dirancang, macam terancang, macam tu eh. So betul macam korang tanya, betul ke kini kibunuh? Yang ni bagi pihak sana mengesahkan. Sebab kalau akak mengesahkan, ya yeah, kini kibunuh, no, akak akan jadi fitnah nanti kalau korang rekod tadi. Okay, cuma akak boleh ceritakan macam tu je. Kata kini diorang yang masuk campur dekat sana, dan rakyat-rakyat dekat sana dia rasa kini pembunuh dirancang, sebab campur dengan bukti yang ada, campur dengan saksi-saksi yang tengah bercakap dekat di luar sana, dan campur dengan reaksi punya suspek. Reaksi punya suspek nampak macam ada something wrong. So dia orang fikir, betulkah kemalangan? Betulkah kecuaian? Ni bukan kecuaian, ni kes kebunuhan. Macam diorang dah spin, sampailah di SI ambil alih. Sebab apa? Sebab dia rasa curiga kepada pihak polis buat kerja.
dia rasa syurga kepada pihak board, boleh buat kerja. So terpaksa dia orang macam dia kena ambil alih sebab kini ki international. So DSI ambil alih. Yang tu. Pasal bukti sebelum ni korang dah tahulah macam-macam dia orang spin. So apa putusan lepas ni kita tengok punya DSI pula macam mana punya keluar result dia dan statement dia macam mana. Apakah boleh masuk akal ke tak keputusan dia bagi sepan ni kan. DSI tu. Korang faham tak akak cerita ni? DSI tu apakah? Alah sayang, akak pun tak tahu nak translate macam mana DSI kat Malaysia ni. Dia macam CID. Kalau lah betul polis tu dah tak apa, rakyat tu dah tak percaya dekat orang polis ni, dia akan ambil orang ke atas lagi untuk di, untuk ambil alih ni bagi kes tu nampak jelas. Kes tu nampak jelas. Okay. CIA ha. Nah, cuba korang search eh. DSI tu masuk apa. Cuba korang search eh. Adakah kalau DSI dah ambil alih, VVIP tidak ada kuasa untuk ugut kepada DSI siapa yang terlibat? Yang tu akak nak komen ni susah sikit nak. Adakah DSI dah ambil alih, VVIP tidak ada kuasa? Yang ni akak nak komen pun nampak terang-terang. So akak yang ni akak no komen. Adakah DSI ambil alih nanti akan ada berlaku punya tutup atau tidak CSI apa VVIP masuk campur atau tidak, kita tak tahu yang tu sebab kita pun tak ada apa orang panggil, tak nak menafikan lah. Tak nak menafikan dan tak ada tuduh siapa-siapa pihak betul atau tidak, kita akan tengok seterusnya dan kita timbang kepada keputusan DSI, timbang kepada keputusan DSI. Tengok macam mana akan ada orang VVIP tu suap atau tidak, kita akan tengok daripada DSI lah. Sebab tu yang soalan tadi tu luar jangkaan tu, kita tak boleh nak bagi, sebab kita tak boleh nak bagi keputusan lagi sebab baru je hari ni dia orang ambil keputusan. So kita nak tengok macam mana VVIP tu akan keluar atau tidak, macam mana 5 orang tu akan terlepas atau tidak, kita akan tengok nanti, akan tengok. Tapi sekarang ni polis dah keluar, kira kata dah keluar warang, dah keluar macam nak kata warang tangkap eh, kalau kat Malaysia warang tangkap eh, dah keluar warang tangkap kepada Sen dan Chop sebab bagi keterangan yang palsu. Ha, keterangan yang palsu. Okay, so sekarang ni kita ada 2 orang suspek dulu kan. Kita ada 2 orang suspek sebelum ni adalah Paul dan Robert. So 2 hari lepas polis dah keluar punya surat ni lah, surat macam sabar orang hari tangkap. Okay, macam orang tangkap Agus. Keluar orang tangkap untuk tangkap Chop dan Sen sebab bagi keterangan yang palsu. Korang buat faham lah palsu tu. Tipu. Ha, senang tipu. Palsu. Tipu. Macam tu. Tapi kita tak nampak kan bayang Sen dengan Chop kat mana kan. Sampai sekarang kita tak nampak dia orang kat mana kan. Sekarang ni polis dah keluar orang tangkap untuk berdua tu sebab bagi keterangan yang tipu. Tak nak sebut dah pelesu-pelesu tu, salah selalu. Tipu. Senang. Yang ni keluar pada topik sikit sebab yang ni tak ada orang request tapi ramai orang yang tag-tag akak dekat TikTok pasal audio. Audio yang korang tag ramai, lebih pada 50 orang yang tag pasal audio tu. Tapi akak nak balas satu-satu. Alamak sayang, akak nak balas satu-satu. Baik, akak cerita dekat sini. Okay, pasal audio yang Chantana hantar tu, audio tu yang Chantana hantar sebelum ni. Thank you orang. Chantana hantar sebelum ni adalah satu audio yang bercakap macam ni. Kira kata Abang Edi call dekat hotel tu nak tanya, hello bang, saya nak buat booking untuk nak pergi makan-makan dengan family, adakah masih buka? Lepas tu hotel tu cakap, oh tak ada, hotel saya dah tutup. Oh ya ke, saya baru je minggu lepas makan, dah tutup ke, dah lama ke tutup? Dia kata ha, selepas Dia lupa, dia ingat kejap. Oh, selepas bulan lepas. Macam dia terlepas mulut sikit. Lepas tu dia pun terus cakap, oh, bulan lepas. So, lepas bulan tu dia pun okay kan. So, jadi Chantana tu rasa macam something wrong dekat hotel tu.
something wrong macam. Thank you. Kau Anwar. Hotel yang mewah, yang besar, yang yang besar lah, yang besar, yang mewah. Lepas tu yang dekat dengan punya main Nam Chau Phraya, kira kata tempat yang orang melancong lah kan. Melancong, betul tak sebut melancong lah? Melancong betul korang yang tempat melancong. Tapi tiba-tiba hotel ni boleh tutup dalam masa yang ngam-ngam berlaku kes. Ngam-ngam dengan berlaku kes. So dia rasa macam ini mustahil. Kenapa? Tak nak, takut ke? Takut orang pergi siasat ke? Ada apa dekat sana? Ada bukti ke? Apa ke? Melucung. Janganlah orang tak melucung lah. Salah kan? Jadi rasa ada something wrong. Mana yang dekat dalam ada ni? Something wrong. So dia pun, thank you Emma. Dia pun ambil voice. Thank ni you, Osma. Audio yang okay, korang untuk share-share tu, voice tu lah. Dia pun ambil Suraya voice ni. Pergi serah City. Pergi serah City. Pergi serah ke balai polis yang buat kisah non taburi tu. Dia ambil file tu pergi serah. Tapi dua hari kena reject. Hari pertama kena reject. Hari kedua bagi alasan saya penjakit, saya kontak rapat COVID. Dua-dua dia reject. Kali pertama dia reject kata tak tahu siapa, tak nak. Lepas cerita nak viral dekat media kan. Lepas dia reject kali pertama, dia ada viral dekat media kata kenapa polis tak nak terima kes aku macam ni sini kan, apa takut ke kenapa. Kali kedua dia bagi alasan kata bukan takut, bukan tak nak jumpa, tapi saya sedang kontak rapat, kena quarantine, so boleh serah kepada ni. Lepas dia macam tak nak pegang tau, tak nak terima punya audio dengan bukti tu. So bila dia serah kepada pihak lain, jadi cantenak tu rasa macam tak boleh. Hari itu juga, hari yang cukup bulan anak dia meninggal tu, yang mak dia ambil apa, tengah bercakap dengan polis ramai-ramai tu. Hari itu juga dia pergi sana untuk polis tu ambilkan bukti-bukti tu. Bukti-bukti yang dia ada ni. Tapi dia cakap yang korang dengar tu, audio tu, itu hanya satu je. Ada lagi audio yang lagi dahsyat yang saya tak boleh nak postkan dekat TikTok, Facebook atau media-media mana. Sebab itu bukti yang paling penting yang saya perlu simpan untuk boleh buat siasatan. Dan dia cakap, saya dulu pernah jadi ketua polis. Saya tahu apa kesalahan dia bila polis buat reka bukti yang putih tipu. So dia tahu, so dia takkan buat benda tu, dia takkan reka buktinya, dia kata. Ada yang lagi dahsyat yang saya tak boleh nak post. Yang tu ayat daripada Chantanak cakap. So dia hanya viral yang audio yang akak cakap tadi je. Yang lebihnya dia tak ada post, dia tak ada cakap. Dia dah serah kepada polis. Mungkin sekarang ni dah ada dekat tangan DSI, kita tak tahu. Tengok keputusan nanti apa punya audio yang lebih-lebih-lebihnya. Betul. Yang tu yang korang tanya, semua akak dah cerita semuanya. Pasal audio yang sebelum-belum ni yang share, ada satu video korang ingat tak, yang satu video yang korang share pasal perempuan kan, audio perempuan yang korang kata adakah ini suara send, adakah ini suara ketik. Korang ingat tak? Cuba komen sikit, nak tengok ada orang ingat tak. Kalau ingat, Kak Su nak cerita. Ada ingat tak? Siapa yang ingat tu? Ingat tak? Korang ingat tak? Ada audio yang sebelum-belum ni, bukan sekarang sebelum ni, ada share video yang bercakap tu, yang suara perempuan tu kan? Yang cakap nak, pendek je. Lepas tu ada yang cakap, suara seketik ke? Suara sen ke? Ke suara Anna? Ke suara siapa? Korang ingat tak? Sekarang ni, lawyer Tam, dia ada buat statement dekat IG ke kat mana, akak tak ingat. Ada orang share kat akak kat TikTok. Dia kata, lawyer Tam, dia kata, adakah ini suara mak? Saya macam kenal suara ini. Nampak tak kat situ? Nampak? Adakah ini suara mak? Saya cam suara ini. Saya ingat suara ini suara siapa. Korang pergi dengar balik. Dan korang pergi dengar balik. Korang pergi cari balik. Dan korang dengar dengan dia lah. Adakah sama yang dia cakap, Mamai hai, Mamai your thought. Korang pergi tengok sama tak? Sebab yang ni lawyer Tam cakap.
Lawyer Tan cakap, patu abang dia lah, abang angkat dia lah yang nama. Abang angkat ke abang tiri dia? Abang tiri dia. Dayot, Dayot. Abang angkat pula. Abang tiri dia yang nama Dayot tu. Kan sebelum ni dia ada keluar punya statement kan. Ada post dekat Facebook kan. Dia hari tu dia post kata, kalaulah tak dapat keadilan, saya harap-harap orang tu mati, pergi mati bersama anak apa adik dia lah. Lepas tu dia kata amin. Satu tu maksud dia amin. Macam tu lah. Lepas tu hari 30 hari bulan yang cukup kematian adik dia tu, dia ada post hitam tu. Dia dia buat macam ni. Yang ni hitam, maksudnya jahat. Lepas tu putih, maksudnya bagus. Lepas tu dia kata hitam berubah jadi putih. Apa dia kata? Dam ke chua, khao ke di. Jak kon ton ni gamlang jak pian jak chua pai di. Maksud dia kata hitam tu jahat, putih tu bagus. Kan ni orang nak tukar kepada hitam tu bagi nampak putih. Ayat dalam. Ayat dia tu dalam. Korang faham tak akak cerita? Ayat dia tu dalam. Mendalam. Mendalam tau. Dia kata orang dulu-dulu hitam, orang dulu-dulu cakap hitam tu jahat, putih tu bersih. So diorang ni tengok buat yang hitam tu bagi nampak putih. Maksud dia macam bagi nampak putih. Kalau macam kita menegakkan benang yang basah. Itu sengketan dia. Akak tak, mama tak faham apa maksud. Tapi yelah, macam tu lah. Maksud dia macam tu. Maksud dia kata orang, dia orang ni lah, dia orang yang ambil kini sedang membuatkan orang yang hitam ni bagi nampak putih. Faham eh? Yang statement abang dia tulis tu. So lepas ni boleh percaya lagi kah masuk-masuk orang tua dulu ni, kata buat baik dapat baik, buat jahat dapat boleh jahat. Boleh percaya IPZCD. Tu je, singkat je dia buat sana. Singkat sahaja dia buat. Faham cikgu? Cuba dia tulis cikgu macam tu. Dia tulis ayat dalam. Dia tulis ayat dalam. Dia tulis ayat dalam tu tapi bermakna. Ayat dalam tapi bermakna. Yang putih dan hitam. Sekarang ni orang tengah buat yang hitam bagi nampak putih. Bukan berubah eh. Dia kata nak buat hitam bagi nampak putih. Maknanya nak buat orang jahat bagi nampak baik. Baik. Bagi nak buat orang jahat bagi nampak adik baik. Dia. Masuk dia macam tu. Pernah jumpa tak orang itu? Pernah kan? Thank you korang bagi gift. Korang faham eh? Okay, dah habis dah orang yang tanya. Siapa? Bukan abang dia. X pasal X pada tang ko, X pada T ko. Dia post macam ada dua ekor ular sekarang ni. Ada dua ekor ular dan berdua muka. Macam ada dua ekor ular, ada dua muka. Macam tu lah. Talam dua muka. Talam dua muka. Dia kata hati-hatilah, takut salah langkah. Dia cakap macam tu. Hati-hati, takut salah langkah. So banyak sekarang ni orang bagi ayat dalam. Kat Thailand sekarang ni yang tahu-tahu hari ni, dia akan bagi ayat dalam. Dia kias-kias. Macam doktor sendiri pun dia kias-kias. Dia cakap kat mak, tadi ada satu ayat tu doktor cakap, bagi mak tu ikut cara dengan betul. Kalau tak, mak dia akan tukar sebaliknya. Macam tu, ayat dalam tau. Ayat yang doktor bagi kat mak tu memang dalam. Memang dalam. Record live dekat punya page. Sebab page ni boleh record live. Kat sini akak tak takut. Sebab kita tak fitnahkan siapa-siapa. Cuma kita Translate balik. Esok tutup key ke? Diorang cakap ujung bulan ni nak tutup. So betul atau tidak, kita pun tak boleh nak bagi putusan lagi. Kita tengok je macam mana. Sebab kini ada orang lain dah ambil alih. Lepas tu mak dia tiba-tiba nak tarik kes tu. Mak dia nak tarik kes tu eh. Sekarang ni mak dia dah pergi dekat punya parlimen-parlimen, satu-satu tempat parlimen Pantun lah. Dia kata dia nak minta tarik balik kes ni. Nampak pelik tak korang? Dia kata tak nak dah, tak nak jalan dah kes anak dia. Dia nak tarik balik. So orang tu cakap kes ni tak boleh tiba-tiba tarik balik. Sebab kes ni bukan kes biasa. Kes ni kes international, tak boleh tarik dia kata. Selagi tak ada keterangan kepada rakyat, tak boleh tarik kes ni. Tak boleh tutup kes ni. Tak boleh. Mak dia tiba-tiba hari ni dia nak tarik balik kes.
Ha, dia dengan lawyer dia Syah nak tarik balik. So rakyat sekarang ni tengah bersuara dekat Thailand, kata kenapa lawyer dia Syah sebelum ni kau yang ambil kini masuk dekat sini? Kenapa tiba-tiba kau dah bertukar? Tiba-tiba kau nak ambil alih, kau kita tiba-tiba kau tukar jadi nak tutup, nak tarik kes. Kenapa? Kenapa? Sedangkan sebelum ni kau yang bersuara, yang sungguh-sungguh nak hantar kes ni kepada mahkamah, kepada pihak yang don-don parlimen untuk tolong siasat apa semua. Tapi hari ni kau dengan mak pergi dekat sana untuk nak tarik balik kes. Tak nak teruskan lagi dah kes ni. So kat Thailand tanya-tanya, apakah, kenapa, kenapa? Tolong bagi jawapan kenapa. Ah, itu saja. Itu saja. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like dan tekan lonceng notifikasi.